Masa lalu sudah mendidikku untuk tidak lagi lemah saat dipatahkan, tidak mengemis lagi saat diasingkan, dan tidak takut lagi saat gelapnya ujian. Dan semenjak aku tahu sifat dasar manusia, aku tak lagi gembira atas pujian mereka, dan tak lagi sedih atas hinaan mereka. Tugas utamaku sekarang adalah cukup menikmati umur dengan penuh rasa syukur sebelum dikubur.